Baru sudah dipantau penyewa dari Banyuwangi. Banyuwangi pun di mas. Serono, Bagurejo. Bagurejo. Oh, ki gaya karnaval band kaya ini. Tanggulnya. Serono atau mas rame. Kenapa kok pilih satu set dari Vasco? Kemarin lihat karnaval-karnaval kok pasnya lecer gitu. Oh. Mantap. Ya. Waduh, berarti langsung kepincut ini ya. Iya, kepincut. Kita sudah sampai di Tanggulangin Sidoarjo. Agenda kita ini mau grebek markas Sidoarjo. Kita sudah hampir sampai Bolo, Kampung Gas Desa Kalidawir. Kampung Gas, gasnya apa ya? So gas LPG. Nah ini belok kanan lho. Jali lor. Masa lihat gini. Kayak di kono kayak anu. Api kayak nyure pak. Oh, Gunung Penanggungan dan Gunung Arjuna kelihatan lho. Oh ya, ini kono loh guys. Loh, kok enak kayak nyuri tempatnya loh. Buat nongki-nongki apa enak ini. Waduh lah kok ditarik parkir. Ditarik parkir bolo. Oke, parkir 3.000 bisa masuk. Kalau nggak pancing mang Renal. Mau tempat mancingnya barang rek. Oke, sama nih. Yang nonton rame lur. Launching ya. Launching sound baru 9 production full spec dari Boy. Oke Bolo, kali ini saya sudah ada di Tanggulangin Sidoarjo Kalidawir. Ini ada sound pendatang baru dari Sidoarjo dengan full spec dari Mbah Sengo Vasco, yakni 9 production powered by Vasco Sengok Blitar. Masih baru crash dan baru dicoba cek sound hari ini. Speakernya kayaknya pakai bass lab yang Tornado ini ya. Tornado 21 kayaknya. Kalau enggak Hurricane. Oke, 12 subwoofer. Ada 8 subwoofer alias 16 box 21 in paratel sama 8 box alias 4 subwoofer paratel 18 in. Speakernya juga bass lab yang atas. Iya mas. Mas Ali.
Lenerinya juga for akustik 210, ada 12 box, satu rentengnya 6 nih. Paket dari Vasco. Lo penyewa? Dari Banyuwangi. Lo. Son baru sudah dipantau penyewa dari Banyuwangi. Banyuwangi pun di mas? Crono. Bagurejo. Bagurejo. Oh, ki gaya karnaval ben kaya iki. Tanggone. Bisa banget to Mas, rame to. Kapan Mas? 22 sampai 23. Bulan. Kae iki hane Mas. Bulan. Bulan Agustus. Agustus. Oh, 2025. Dewa MP. Kemarin kaya sing pas battle di lapangan kuwi Mas ya. Sing karnaval kemarin. Iya. Battle di lapangan kalau ini Sultan. Itu kayak gitu lagi, battle-nya di lapangan. Oh masuk, ada prewok juga. Kalimah BP, ya berkunjung lagi lah di Banyuwangi guys. Ya, le Agustus sih kayak podo-podo BP mas Azwali mas. Full. Ya main di sana ya sobat. Ya insyaallah. Nah ini ya penyewa dari Bagurejo Banyuwangi rek. Memantau sound baru, woi. Baru rilis juga hari ini full set dari Vasco Sengok Blitar lo, masih baru jreng lo, for akustik 210. Terus ini juga masih aduk-aduk, masih baru, masih mengkilap. Truknya juga masih kayaknya baru juga truknya lur. Lur gelap. Saya kita lihat kabelnya. Kabelnya pakai apa iki? Tasker kayaknya ya. Kabelnya pakai tasker. Terus coba kita lihat power di samping sini. Sembilan production bagi powernya. Atau ada masalah ini ini. Lah iya mas, mambu salon anyar ini langsung mas. Pakai paslab MC10000 Pro sama paslab NX14000 ya. Terus di sini ada MC20000 Pro. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang 10.000 nya 1, 2, 3. Oh 2 ya, 10.000 nya 2, NX14.000 nya 2, MC20.000 Pro nya yang banyak. Nah ini bolong, saya sudah bersama ownernya 9 Production. Nama ini sinten mas? Mas Fatah. Mas Fatah, nah ini. Ini baru rilis hari ini mas. Iya. Kenapa kok pilih satu set dari Vasco? Kemarin lihat karnaval kok pasnya lecer gitu. Oh. Mantap. Gitu. Waduh, berarti langsung kepincut ini. Iya, kepincut. Ini pakai yang speaker apa mas buat subwoofer? Kemarin pesen pakai speaker yang Togut yang terbaru pas lab. Paslab juga 18 innya juga paslab ya. Paslab, full paslab. Lenernya juga for akustik dan ini wis ciri khasnya Mbak Sengok lagi. Berarti semua full dari Vasco. Iya, full dari Vasco. Power sama ACC juga dari Vasco. Power kemarin berapa? Beberapa dari Vasco. Beberapa dari Vasco. Itu gensetnya pakai yang berapa KVA ini, Mas? Ini masih 75. Di 75. Tapi di gudang ada 150 macam-macam. Oh. Kemarin ini belum pernah dipakai, nyoba dipakai hari ini. Berarti memang sebelumnya sudah punya sound mas ya? Sudah. Speknya apa yang lama? CLA. CLA. Iya. CLA. Macam-macam banyak di gudang. Waduh. Kayaknya speknya agak gilur kami ikut lur. Waduh. 9 Production, kirain baru
buat sound pertama ini, Mas? Kalau ternyata karnaval, sudah ada ya. Kalau untuk karnaval baru. Oh, spek karnaval baru ini. Berarti aslinya kayak spek hajatan gitu. Solawatan. Solawatan. Oke. Solawatan. Yang CLA-nya juga 12 sub 1 set gitu. CLA ada 16 box. 16 box. Waduh, wis. Iso kena kayak battle sumber sewu Mas, 16 box. 19 semoga. Nah, ini tadi langsung dipantau sama penyewa dari Banyuwangi. Kok roe info wong-wong. Gimana Mas menurut sampean pendapatnya tentang ini yang spek dari Vasco? Semoga melalui lalang di dunia perorangan dari Sidoarjo. Amin. Mungkin nanti anu turun nyadran ini? Masih belum. Oke. Mungkin sonjan teman-teman aja yang mewakili. Siap. Kan deket Mas ya? Iya. Masih belum. Oke. Deket dari tempatnya nyadran loh. Iya. Apa ya? Balung Dawa Mas. Balung Dawa. Ya. Ini desae Kalidawir. Kalidawir. Gelor. Oke, nanti kita sambung lagi karena ini masih maghrib. Kita sambung lagi nanti lur bersama Mas Fatah. Iya. Sewangar Mas Sony Mas. Selawat. 9 production ini namanya dari apa ya? Keseringan bermain bola biliar. Oh. Kan, kalau bola 9 kan menangan. Iya, oh gitu. Tadi itu ya inspirasinya namanya. Masuk. Oke, Polo. Terima kasih Mas Fatah. Iya, sama-sama. Mixer Midas M32R. Aman. Manajemen Paslab DP48 dan T. Kayaknya ini yang terbaru. Sama RCF DX408. Thank you.
Oke, pesan saya. Wah, yang nonton banyak loh. Operator Man Edo. Bukan Mbak Sengok langsung ya, tapi Man Edo. Sama ada Mas Krisna.